Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekali kita dapat bertemu dalam perkongsian tazkirah ringkas dalam bulan Ramadan yang sudah masuk hari yang ke-17. Dan semoga segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini hingga ke hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum-sebelum ini kita sedang berkongsi beberapa zikir yang pendek yang boleh kita amalkan tetapi pahalanya, ganjarannya besar, seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, kita juga berkongsi tentang selawat, ya, penghulu istighfar, dan juga banyak zikir-zikir pendek yang boleh kita amalkan kerana kita bukanlah ulama, bukanlah ustaz yang boleh hafal panjang-panjang, tetapi di sana Rasulullah sediakan zikir-zikir yang pendek, zikir-zikir yang ringkas untuk orang seperti kita amalkan, tetapi ganjarannya, manfaatnya, ya, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya adalah konsisten dalam melakukan ibadah zikir, walaupun sikit, walaupun nampak kurang, tetapi jika diamalkan, dilakukan secara konsisten dan berterusan, dia akan memberi manfaat, dia akan memberikan ganjaran yang besar di sisi yang diberikan oleh Allah, ya, kepada pengamal ibadah yang dilakukan secara konsisten. Hari ini insyaAllah saya nak berkongsi satu lagi zikir yang telah diriwayatkan di dalam kitab Az-Zakarun Nawawiyah, yang mana zikir ini juga sangat baik diamalkan, pendek, ringkas, mudah dihafal. Nabi bersabda, barang siapa yang menggunakan, yang baca zikir ini insyaAllah balasannya adalah syurga, jika dibaca dengan yakin, dipenuh dengan keyakinan dan keimanan. Zikir itu sebut berbunyi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kita beretikad bahawa dengan sesungguhnya kita rela Allah sebagai Rabb kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan Islam sebagai ad-din kita, agama kita. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan Muhammad sebagai Rasul kita. Inilah satu ikrar. Ha? Sebab kita kata raditu billahi rabbah, kita rela, redha, ya, Allah sebagai Tuhan kita. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kita. Jalan ataupun agama yang kita pilih. Dan Muhammad sebagai Nabi kita. Sebab itu ayat ini lengkap. Dia ada raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, Wabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan kita mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul kita. Pendek tetapi boleh dibaca dengan mudah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu dalam tazkirah Ramadan yang masuk hari ke-18. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat sebaik-baik ganjaran di sisinya. Dan semoga apa yang kita amalkan sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Ramadan ini, akan kita teruskan selepas sebulan habisnya bulan Ramadan. Sebelum ini, dalam siri-siri sebelum ini, saya berkongsikan dengan zikir-zikir yang pendek kerana itu adalah sesuatu yang saya suka share, ya. Kerana zikir yang pendek adalah zikir yang mudah untuk kita amalkan dan mudah untuk kita lakukan secara konsisten. Mula-mula kita hari pada siri yang pertama kita berbicara tentang zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kali ini saya ambil zikir yang sama juga, tetapi ada penambahan yang panjang sedikit, yang mana hadis sahih menunjukkan bahawa Nabi menggalakkan, ya, zikir ini untuk diamalkan, ya, oleh sesiapa sahaja kerana mudah dilakukan, ganjarannya pun besar, ya. Seperti yang kita sudah maklum, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim sangat berat timbangannya di sisi Allah, walaupun pendek tapi berat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, di bahagian akhir sekali, ya, di bahagian akhir sekali. Pada malam ini saya nak berkongsi zikir yang sama tapi ada panjang penambahan sikit.
yang berbunyi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, ya. Ini ada orang ganggu di belakang sikit, ya. Okay. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Yang maksudnya Maha Suci Allah dengan segala memujinya, sebilangan ciptaannya, redha dirinya, perhiasan arasnya dan tinta kalimat-kalimatnya. Kita memuji Allah dengan seluas-luas pujiannya yang berbunyi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini satu zikir yang utama, ya, daripada kita hanya sebut subhanallah saja. Zikir ini perlu diamalkan, perlu lakukan kerana khasiatnya sangat tinggi. Alright. Itu perkongsian kita, semoga bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.